Alhamdulillah cuaca hari ini oke, Jak. Jadi semoga perjalanan kami dipermudahkan 2 hari 1 malam, guys. Enjoy your view sebelum kami naik. Ngantuk, mohon makan. Selalu ya. Ini kamu ambil dua apa? Di mana? Baju kau baru apa? Baik. Kami sudah selesai buat bayaran insurans, guide dengan transport pergi di checkpoint pertama. Jadi kita bismillah nebus. Selamat mendaki jauh. Okay, itu nama guide kami, nama dia Jimmy. Dia bilang kami ada 4 orang, 3 perempuan, 1 lelaki. Bapak sih. Ya, kami sudah sampai di pondok tim pohon. Jadi lepas ini kami akan briefing dengan guide. Assalamualaikum. Hari ini perjalanan kita dipermudahkan. Amin. Amin. Kita di sini sekarang kan sepanjang perjalanan kamu hari ini ada 6 kilometer. 6 kilometer itu ada 70 kilometer juga kan yang pernah. Anak pondok setiap pondok ada tanda, boleh kamu ambil air sana. Di mana yang boleh ambil air? Ada di mana-mana saja. Okey, sudah? Ya, tapi mustahil juga air kau habis di sini pondok pertama kan? Heeh. Ada. Alright. Sini. Akhirnya semua. Iya. Sekarang jam 9.03. Jadi tadi kami start 8.30 di sini. Dan sampai 1 km, guys. Dia punya puncaknya terus pacak. Kamu mesti training turun naik bukit kalau mau pergi sini. Trust me. Sampai di pondok yang pertama 1 km, yaitu pondok Tanggis. Kami sampai sudah 1 km, alhamdulillah. 929. Kalau kamu naik sini mesti kamu latihan banyak, serius. Saya tertipu. Kamu tahu apa itu? Bah, bersama. Pondok Kuba. Sarhat dulu. Senin dulu lah. Ini daripada tour agent. Belum kasih sarapan kami sandwich ni sama telur. Oh, sejuk kok air dalam. Kamu tinggal nampak sudah puncak. Mana?
ramai juga nampak sudah sering-sering. Sudah. 4 km lagi. Tadi jam 2. Oke. KM. Di sana pun itu yang hancur itu. Putri Santo Bung. Oke, sampai sudah di Pondok Lawi. Sini tuh. Oke, sekarang ini jam 10.32. Jadi kita ada 3,5 km kali. Lang-lang dong. 3,5 km lah. 4 km gitu. Pondok Lawi, pondok ketiga. Di kawasan sini sebenarnya ada tupai, tapi dia bilang tupai sekarang sudah jadi. Tidak ada sekian. Padahal tupai saya sudah pack up makanan. Kita sekarang ada dekat di signboard station pemancar TV FM layang-layang Gunung Kinabalu, Jabatan Penyiaran Malaysia. Dalam 8 km lah kalau mau pergi sana. Tapi kita tidak pergi sana. Summit Trail. Cantik udah punya jalan. Oh. Oke, kita sampai sudah di 2.5 km. 2 jalan masa ini 2350 meter. I did it, guys. Jadi ada 3,5 km lagi kita. Alright. Let's continue. Kami sampai sudah 3 km. 2455 meter. 3 km sih. Ada 3 km lagi. Gempat deh, kita boleh. Sekarang kita di sini kita. Sampai di pondok keempat itu pondok Mempining. Pening. Kurang. Kalau dari sini pergi di Ranau dalam 35 minit lah. Benar dua kali je sampai Ranau. Pergi tengok Rasusia dengan air panas tu kan. Ya. Pispa tu dah dengar. Aku pergi yang Tagas tu. Tagal. Di luar sini lah tuan. Tak tahu, belakang ingatlah. Bila lagi turun bawah. Oh, ni hari kali ni tak sempat. Sebab tak bawa anak kan, kena cepat-cepat balik. Hai. Stok krem. Ramai orang. Sampai. Layang-layang. Okay guys, kita sampai di 4 km sudah. So we have 2 more km to climb. Yes. Wih, peruk. Apa gitu nomor dia? Peruk. Periukara. Kamu masih terus ya kak? Saya sampai sudah di 4.5 km. 2898 meter. Alhamdulillah, masih oke lagi. Ada 1,5 km lagi.
jam 4.21 menit. Oke. Dan hiking. Sekarang ini 13 hari bulan 3 2020 jam 2.41. So akan bergerak ke puncak Gunung Kinabalu lah. Okay guys, sampai puncak guys.
Kenapa itu? Kau jalan bagi tuh? Saya kena bagi kasih sayang dari gunung. Sakit lutut kan? Iya. Cepat aja kamu naik tuh. Biarlah, saya sampai juga.